Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJTF Official. Jadi di video kali ini aku mau bagikan tutorial yang lagi rame banget ya. Ini adalah buat avatar di Facebook. Mungkin kalian banyak belum tahu dan kalian pasti nonton video ini untuk cari tahu bagaimana cara buatnya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung aja menuju tutorialnya. Tapi sebelum menuju ke sana, jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel ini karena aku banyak membagikan tips dan tutorial seputar gadget dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja buka Facebook. Jadi Facebook ini Facebook besar ya, bukan Facebook Lite. Jadi kalau di Facebook Lite aku nggak tahu ya, jadi aku tutorialnya di Facebook yang besar ini. Oke, kita tunggu dia sampai kebuka ya. Oke, jadi di sini kita langsung aja, nggak usah lama-lama, jadi kita langsung aja tampilan ke ini, titik tiga ini, garis tiga titik tiga ya di atas itu. Nah, terus kita pilih di sini lainnya. Oke, terus di sini kita pilih avatar. Di sini kelihatan ya tulisannya jelas ya, ini avatar ya. Kita klik aja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini jadi mau perempuan laki-laki, kalian sesuaikan aja warna kulit kalian dulu. Nah, enggak lah kalau seperti ini kan. Oke, tukang es krim lewat ya. Nah, terus sudah seperti ini, kalian pilih jenis rambut kalian kan. Di sini bisa pilih apa aja ya, kira sesuai dengan fashion kalian. Nah, kita buat aja lah ini ya kan. Gampang banget kok, kalian tinggal sesuaikan aja mau pendek atau panjang kan, terserah. Ya, rambut, terus geser lagi ke sini untuk warna rambutnya seperti apa. Kalau aku rambutnya agak kemerah-merahan ya, bukan merah tapi memang agak kemerah-merahan sedikit. Nah, jadi kayak gini. Terus kalian pilih bentuk wajah ya. Bentuk wajah sih sesuaikan aja sih, kalau kalau animasi kan lebih harusnya lebih bagus sih daripada hasilnya. Kalau kalian merasa kurang pede dengan bentuk wajah kalian ya udahlah. Bagus kan bagusan aja. Kalau aku sih aku agak gendut sedikit, jadi mungkin aku pilih yang ini aja. Oke. Oke, seperti itu. Terus kita lanjut lagi ke berikut tuh. Sorry, mana tadi? Lanjut. Untuk wajahnya seperti ini. Terus selanjutnya aku pilih lagi untuk ciri-ciri wajah. Misalnya berjerawat, ya kan? Ini kan agak bintik-bintik sedikit. Dan aku nggak berjerawat. Dan aku udah nggak berjerawat sih. Ya, buat aja lah. Begini aja. Yang lebih bagus saja. Karena hasilnya nggak terlalu bagus akunya. Oke, lanjut kita ke garis. Garis ini seperti lakukan wajah ya. Dan aku kan belum tua nih, ya udah aku pilih yang pertama aja. Ini nanti kalau kita pilih gini dia agak ada garisnya kayak orang tua gitu. Ada makin tua lagi ke bawah sini kan. Karena aku masih muda jadi aku pilih yang paling atas aja. Terus ini bentuk mata ya, sesuaikan aja bentuk mata ya kan. Ini kan ala anime-anime kan matanya besar gitu ya. Di sini karena aku agak sedikit sipit jadi aku pilih ini aja. Nah, seperti itu, betul sekali. Oke, lanjut. Warna mata, karena aku orang Asia jadi warnanya agak kecoklatan ya, jadi aku pilih yang ini nomor 2 ya, warnanya agak kecoklatan tuh. Pilih nomor itu, lanjut bulu mata, makeup bulu mata gini mah, cewek pertama aja, lanjut alis. Aku alis matanya agak lebat, tapi gak lebat banget, dan aku pilih ini aja deh, kayaknya udah cocok ini. Oke, ini aku pilih, terus ini kelebatannya terlalu lebat. Oke, lanjut warna bulu mata. Bulu matanya warnanya hitam ya kan, nggak mungkin warnanya putih kecuali udah tua. Oke, kita pilih aja selanjutnya. Terus binti ya, aku biasa aja wajahnya, jadi nggak perlu kacamata. Aku nggak pakai kacamata sih, cuman boleh lah pakai kacamata biar agak ada sedikit lah ya. Oke, gitu. Lanjut, warna kacamata, warnanya hitam lah. Hidung, kaki hidungnya nggak kecil tapi hidungnya nggak besar juga, jadi sedang aja, berarti pilih yang ini terlalu besar. Ini terlalu besar. Gini aja deh. Oke, nomor 2. Tadi hidung, aku nggak pakai tindik, jadi langsung aja ke mulut. Aku mulutnya nggak besar sedikit, tapi nggak besar banget. Oke, inilah, mungkin bisa ini. Oke, ini. Oke, ini dia cocok. Warna. Karena cowok jadi nggak usah diwarnai, langsung aja ke kumis. Aku nggak berbrewok, nggak jenggotan juga. Sedikit jenggotan, nggak terlalu berbrewok. Tapi oke lah, kita pilih yang nomor 2 aja yang agak mirip kayak aku. Oke, gitu. Lanjut warnanya. Warnanya hitam dong.
agak tipis, maksudnya tebal atau tipis gitu maunya. Agak tebal sedikit aja deh. Oke, kita pilih ini. Terus untuk badan, aku nggak terlalu gemuk dan nggak terlalu kurus, tapi aku sebenarnya gemuk, cuman aku nggak mau gemuk. Aku buat aja aku berisi ya, aku pilih ini aja lah. Kenapa banget lah kalau gemuk itu jelek-jelek itu. Oke, sesuai penampilan, oh ini dia. Aku seru pakai jaket warna abu-abu ya, jaket favorit nih. Oke, lanjut. Perhiasan, aku nggak pernah pakai topi, nggak pernah pakai apa, nggak suka pakai apa-apa, pakai peci lucu, oke gitu-gitu aja. Dan anting-anting, aku laki-laki nggak pakai anting-anting dan sudah jadi. Dan kita tekan selesai aja. Oke, selesai. Setelah selesai seperti ini, nanti kalian bisa bagikan ke sosial media kalian gitu ya, di mana aja. Kalian bisa salin, nanti bakal muncul seperti stiker-stiker emot gitu ya, tapi wajahnya wajah kalian, entah hore, entah apa, nanti kena aku tunjukin di sini. Saya lanjut tuh kira-kira seperti ini. Nanti seperti stikeran tuh bakalan muncul di emot atau di stiker di Facebook kalian, atau kalian mau komentar atau messenger atau apapun, nanti bakal muncul, nanti kalian bisa pilih sendiri sesuai kemauan kalian. Di sini ada opsi bagikan, kalian bisa bagikan atau tidak itu terserah kalian, kita lewatkan aja. Oke, nah jadi udah selesai kan. Di sini kalian bisa bagikan nih. Bagikan misalnya jadikan foto profil atau bagian apa gitu kan. Itu terserah kalian. Oke, di sini ada pilihan lagi. Tuh. Ini adalah stiker-stiker kita, ya gitulah ekspresi wajah ya. Sesuaikan dengan yang kalian buat tadi. Macam-macam nih, ada banyak nih. Kurang lebih ini sekitar 35 atau 30-an lah ini. Lumayan ya kan, gratis. Dan oke, teman-teman, mungkin gitu aja ya tutorial mengenai cara buat avatar di Facebook terbaru 2020 ya, karena ini masih baru-baru banget. Sebenarnya kurasa udah lama sih, cuman nggak banyak yang tahu dan lagi rame aja. Mungkin kalian lagi buat cari tutorialnya, dan semoga tutorial ini membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Oke, bersama saya Jenal. Jangan lupa subscribe yang belum, dan main-main juga di akun Instagram @mjtfofficial. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Jenal, dan salam mjtfofficial. Yuk. Lumayan lah stiker kayak gini ya kan. Good. Terus.